Hai Sobat YouTube, saat ini Sobat sedang menyaksikan video dari Maxima Channel. Tutorialnya kali ini adalah tentang bagaimana cara menonaktifkan touchpad di Windows 10 kita ini ketika kita sedang menggunakan mouse. Jadi secara otomatis ketika mouse-nya tertancap gitu, touchpad-nya akan secara otomatis nonaktif. Ya, untuk Sobat yang belum tahu, di sini kita akan coba mulai caranya seperti apa. Pertama kita masuk dulu ke menu setting, kita klik start. Kemudian masuk ke pilihan setting di sini, kita klik setting. Di setting ini masuk lagi ke pilihan device di sini, di samping sistem kita klik device. Lanjut kita masuk lagi ke pilihan touchpad di sini, kita klik touchpad. Nah, untuk menonaktifkan touchpad ketika mouse-nya sedang connect gitu, kita tinggal hilangkan yang ini, yang checklist-nya. Jika sudah dihilangkan, dia otomatis nonaktif nanti touchpad-nya ketika mouse-nya tertancap di USB gitu. Ya, kurang lebihnya itu saja tutorial saya kali ini. Sekian dan sampai jumpa.